Assalamualaikum. Saya Nora Danish dalam iGlam. Semoga anda bergembira bersama keluarga tersayang. Pelbagai paparan menarik disediakan untuk anda. Teruskan menonton iGlam selama setengah jam yang berikutnya. Memandangkan kita masih lagi di bulan Syawal, pastinya anda sibuk untuk menghadiri rumah terbuka, bukan? Ha, tak tahu baju apa nak pakai? Ha, saksikan peragaan fashion baju kurung dan kebaya dari S&D Collections yang mungkin boleh memberi sedikit inspirasi untuk anda bergaya. Dunia Herbs melangkah setapak lagi dengan melancarkan laman sesawangnya bagi meluaskan pasaran ke peringkat antarabangsa. Turut juga diadakan juga pelantikan duta baru Dunia Herbs. Nak tahu siapa? Kita tunggu, okey? Seterusnya, A Cut Above turut mempersembahkan peragaan gaya rambut bertemakan penyanyi terkenal Lady Gaga. Saksikan semuanya dalam Glam Boss. S&D Collection melancarkan koleksi kurung dan kebaya bertemakan Raya Glamour. Collection S&D pada hari ini, Collection Raya for 2010, we have a simple design with all the nice beading. And the cotton is from silk, chiffon. Saya hadirkan fashion yang berbeda karena everybody have something different like that. Jadi S&D and Secret Collection mempersembahkan tahun ini dari yang biasa sampai yang glamour. Rasa koleksi dia sangat menarik. Warna-warna yang digunakan fresh dan desain dia agak daring dan modern. Ya, dan I think harga dia berpatutan juga. It's very good because sekarang kan trend cotton, right? So diorang ada ketengahkan all this new design and with the cotton and then dia punya beading. Bagi saya semua fashion kat sini semua cantik-cantik. Okay, all up to date, very very modern. Macam let's say kebaya, diorang buat macam modern look semua, ada sequin and all kan? Especially yang Tengku Azura dengan Nurul gayakan tadi, so beautiful. Dunia Herbs selain melancarkan laman sesawangnya, turut diadakan juga pelantikan duta baru Nora Danish. Sebenarnya Nora memang pengguna Dunia Herbs sebelum Nora bersalin dan selepas Nora bersalin. So bila Dunia Herbs mengofferkan Nora jadi duta, dan Nora memang tidak fikir panjang sebab Nora memang terus setuju, sebab selalunya Nora menjadi duta bila Nora yakin dengan produk tu. Jadi Nora memang yakin dengan Dunia Herbs. Dunia Herbs memang mustajab. Pemilihan Nora Danish ni ketika ini adalah bersesuaian lah. Dia memiliki semua elemen-elemen yang kita nak lah. Dia memang dia cantik dan dia pun moden. Maknanya produk yang sekarang ni pun memang sesuai untuk golongan remaja, dan mungkin akan datang ada produk yang lebih sesuai untuk remaja. Produk berasaskan herba ini juga mampu melangsingkan bentuk tubuh anda. Sempena meraihkan media, A Cut Above mengadakan pertunjukan gaya rambut bertemakan Lady Gaga. This party that we created is an appreciation party to the media, and at the same time, we like to showcase some of the work that we have done in Macau. Because recently, in end of June, we did a party, we did a hair for the Asia Hair Festival. And that is two of my boys who happens to compete won two awards. So the exciting thing is I wanted to share and I wanted to appreciate my young team who won the award for us, and the creative team who also did a very, very stunning show. So we want to recreate the look and show the local media, because I wish I can fly everyone with me to Macau, but it was an expensive thing. So this party is really for the media. I think it's amazing that the team boleh buat ini creation atau inspirasi dari Lady Gaga. Ini ialah fashion forward. It's just satu jenis space futuristic. Glamourazi meninjau gaya selebriti yang hadir di Majlis Peragaan Busana Raya Rizman Ruzaini. Something yang very casual, yang untuk simple majlis yang seumpama ini. So, dress from Raoul, kasut pun biasa je from Zara, handbag Ralph Lauren. So, sebab saya rasa-rasa hari ni feeling-feeling very Bradshaw sikit.
saya menggayakan pakaian saya sendiri. Tak ada, saya menggayakan style Syah lah, iaitu Syah suka formal sikit tapi casual lah. Syah pakai baju Topshop and then seluar Zara and then kasut Syah Pedro and then bag Longchamp. Sebenarnya baju ni dah lama Rizman buat untuk saya dan hari ni kebetulan Rizman punya fashion show, saya tak ada baju lain lagi yang latest Rizman buat untuk saya, so saya pakaikan baju ni. Macam-macam gaya glamorasi yang disaksikan sebentar tadi. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Jumpa lagi dalam segmen B Glam selepas ini. Lambakan pelbagai kosmetik di pasaran membuatkan kita tak tahu yang mana satu pilihan sesuai untuk kulit wajah. Tapi harus diingat, bukan sekadar itu sahaja yang harus diambil kira, kebersihan dan halalnya sesuatu produk itu juga harus diutamakan. Kini anda tidak perlu gusar kerana ada kosmetik halal keluaran tempatan yang lebih meyakinkan. Saksikan paparan seterusnya dalam B Glam. Dia tak kisah mana asal sesuai dengan skin saya. Tapi kalau banyak kepada tempatan tu mungkin daripada cuci dalaman lah. Walaupun kita gunakan ke dalam apa ni, produk-produk yang moden, produk tradisional tu memang penting lah. Itu adalah asas. Skin suka yang tradisional, lebih afdal. Apalagi kosmetik, saya saya pentingkan benda yang halal lah. Bagaikan irama dan lagu, begitulah juga wanita dan kosmetik. Intan Haryati dari Forest Secret memberikan tip pemilihan kosmetik halal. Bagaimana kita hendak mengenali produk-produk ini adalah halal atau tidak? Salah satu cara adalah dengan melihat produk ingredient ataupun ramuan produk ya. Contohnya seperti vitamin E makeup remover, kami mempunyai, kami terakan kepadanya ramuannya dan juga logo Halal Malaysia. So di sini sebagai pengguna, kita perlulah lebih orang kata customer savvy, di mana perlu rajin membaca apakah ramuannya dan melihat logo-logo yang tertera bagi memudahkan kita memastikan produk itu adalah halal dan berkhasiat untuk kita dan juga kulit kita ya. Semua ini dibuat daripada minyak kelapa dara dan terdiri daripada ramuan-ramuan lain seperti buah manggis, aloe vera, buah delima dan juga honey ataupun madu hutan ya. So produk-produk ini merupakan produk yang sememangnya halal, diiktiraf oleh JAKIM Malaysia dan mempunyai khasiat yang tertentu untuk kegunaan kulit kita, which is bagus untuk kulit kita dan juga untuk kesihatan secara orang kata semula jadi dan dalam jangka masa yang panjang. Demi mementingkan halalnya sesuatu produk, Nur Hidayah Ismail adalah antara penggemar kosmetik berasaskan herba ini. Actually, I memang regular customer here and then I did try untuk for skincare, but for today I looking for untuk makeup sebab I like the satu lah buatan Malaysia and then dia punya texture pun okey, benefit dia pun okey and then yang bestnya halal. Herba-herba tempatan yang diformulasikan daripada minyak kelapa dara ini sememangnya mempunyai khasiat tersendiri. Beroperasi hampir 7 tahun, Taharah Global Malaysia Sendian Berhad menjengah ke dunia kosmetik dengan menghasilkan pelbagai produk berasaskan rumpai laut hasil penyelidikannya sendiri. Saya menggunakan bahan-bahan semula jadi yang berasaskan daripada rumpai laut dan tanah liat, yang mana kita tahu dan pasti tentang kehalalannya. Ya. Dan bahan-bahan yang kita buat ni kita gunakan untuk produk penjagaan diri seperti sabun, body scrubbing, shampoo dan untuk shower gel. Ya. Dan kita telah menjalankan uji kajinya sendiri di makmal kita ini sendiri. Bagi memastikan keberkesanannya, setiap kali sebelum mengeluarkan sesuatu produk, beliau akan membuat penyelidikan terlebih dahulu selama beberapa bulan. Ia halal and then produk dia dibuat daripada bahan semula jadi, terutamanya tanah liat dan juga rumpai laut. Apapun pilihan kosmetik, pastikan kesuciannya dan yang penting ianya halal. Baju, beg tangan, kasut, semuanya sering menjadi koleksi himpunan bagi mereka yang gemar berdandan. Selain meninjau gaya hidup, segmen glamnya membawa anda mendekati personaliti pilihan di samping berkongsi fashion dan juga koleksi peribadi mereka. Siapakah personaliti minggu ini? Kita saksikan. Hi.
Hai, saya Nora Suhana. Minggu ini kita berkenalan pula dengan usaha wanita berjaya, Nora Suhana. Selain bijak bergaya, dia juga gemarkan aktiviti air bagi mengisi masa lapangnya. Di sini adalah sebahagian daripada koleksi clutch yang saya gemar untuk bawa ke function dinner. Antara koleksi yang saya sangat gemari adalah clutch yang comel ni. Koleksi clutch yang lain yang color hitam ni, dia sedikit lebar. Ada sedikit batu-batu kat sini. So kalau kita pakai baju dress, tak kisahlah dress labu atau dress pendek yang ada batu, so dia boleh match lah. Dan colournya pun warna hitam, easy to go lah, easy to match. Yang merah ni, saya selalu akan matchkan dengan baju yang colour yang sama lah, baju warna merah. So nampak sedondon. Handbag yang ini, handbag brand daripada Gucci. Handbag yang saya rasa selesa nak bawa ke mana-mana, especially macam casual. Yang ini antara yang paling saya suka sangat, handbag Chanel ni. So handbag ni very classic. Handbag Prada. Saya suka sebab dia ni, handbag ni sesuai untuk ke function casual ataupun you ada just like hang out, get together dengan girls. So sesuai lah, it's like comel lah. So handbag ni husband saya hadiahkan semasa pergi holiday di Australia. Ini adalah sebahagian daripada koleksi pakaian kegemaran saya yang saya selalu pakai ke function-function. Yang baju dress midi ni saya suka sebab dia nampak simple dengan sedikit batu di sini dan tak begitu seksi sangat. Bila pakai nampak feminine. Baju ni saya beli masa travel ke Bangkok. Yang ini adalah salah satu daripada koleksi kurung moden kegemaran saya. Saya suka color dia. Color dia sangat terang. So bila kita pakai, kita rasa confident dan kita nampak ceria. Ini saya beli semasa di Bandung. So sangat elegan, sangat cantik. Koleksi-koleksi yang ada ni memang antara koleksi yang sangat saya minat. Ini adalah sebahagian daripada koleksi kasut-kasut kegemaran saya. Saya berminat dengan kasut yang berbentuk wedges dan juga yang kasut yang tutup, jenis tutup di hadapan dan juga yang sling macam inilah. So antara koleksi kasut saya daripada local design. Yang ini saya minat sebab dia nampak modern dan elegan. Wedges ni color dia bright. So bila kita pakai nampak cantik. Ini antara kasut daripada local designer, matching dengan baju kurung atau baju kebaya. Dia nampak seksi, nampak cantik lah. Batu-batu yang dekat sini, so bila kita pakai dia nampak terletak. Saya memang jaga dan memang maintain lah untuk menjaga kecantikan. Salah satu antaranya saya bersenam. Saya pergi ke gym every morning. At least saya spend dalam 1 jam untuk just buat cardio workout ataupun yoga lah untuk maintain. Selain pada tu, saya ambil food supplement dan vitamin untuk maintain kulit dan kecergasan lah. Selain pada tu, maybe hujung minggu saya berkunjung ke spa untuk just buat body treatment dan body massage. Bagaimana dengan gaya personaliti kita tadi? Ha, menarik bukan? Nantikan paparan seterusnya selepas ini.
Melangkah ke alam perkahwinan menjadi detik indah dalam frasa sesebuah kehidupan. Begitu juga bagi Wan Nur Afsan, Wan Ismail bersama jejak kepilihan Muhammad Azizul Muhammad Nur sememangnya mendambakan majlis persandingan bertemakan perkahwinan dalam taman sebagai pelengkap resepsi. Menyentuh mengenai rekaan busana pula, pasangan memilih pereka fashion Man Kajang dalam merealisasikan busana idaman. Saksikan keindahan dan kemeriahan majlis mereka dalam Ratu. Pereka Man Kajang menjadi pilihan Wan Nur Afsan dan Muhammad Azizul bagi meraihkan hari istimewa. Desain dia yang cantik, up to date dan sangat eksklusif. Setiap kali pengantin selalu up to date, selalu changes lah dia punya idea dia. Itu yang minat tu. Dah banyak, dah macam proven dia tu memang wedding designer yang sangat tip-top punya lah. Memang puas hati. Dia punya design flow memang fit dengan badan. Dia tahu cutting kita macam mana. Memang yang suit lah dengan siapa yang pergi. Tak kisah saya badan macam mana pun. Ini Steve paling tip-top punya. Sebelum ni, Abang Afzan ni, Izan ni, dia pun ambil Man Kajang. Jadi saya tengok gambar pun cakap, okey. Cantik macam dia punya urus apa dia suggest, apa yang dia buat, semua cantik. Meyakinkan. Jadi kita sebab benda ni lain sekali semua hidup. Jadi mesti pilih yang terbaik kan. Dan juga kita mesti pilih yang berpengalaman. Oleh kerana dia seorang pengantin yang bertudung, so konsep dia yang menyelahkan mata lah, di mana saya galakkan mata dia tapi masih mengekalkan ciri-ciri yang manis lah, yang ayu, tidak keterlaluan. I wanna call the stars down from the sky. Temeterai sudah ikatan cinta yang dibina selama hampir 3 tahun semenjak masih menuntut di Universiti Tun Hussein On lagi. I wanna change the world. Harapan biasa, harapannya mesti kita berharap hubungan ini kekal sampai akhir hayat. Dan juga apa harap tak ada lah apa badan yang menimpa. InsyaAllah kekal sampai akhir hayat lah, insyaAllah lah. Semoga tak ada halangan apa-apa. Bertemakan ala Inggeris, Dewan Perdana Felda dihias indah bagi meraihkan mempelai. Majlis turut dimeriahkan dengan kehadiran kaum keluarga dan sahabat handai dari kedua belah pihak. Semoga pasangan ini berbahagia hingga ke hujung nyawa. You are the truth and baby. Diharapkan semoga pasangan mempelai berbahagia hingga ke akhir hayat. Masa memang mencemburi kita. Segmen Ratu itu tadi mengakhiri episod iGlam minggu ini. Jangan lupa janji temu kita pada minggu hadapan dengan pelbagai lagi paparan yang menarik. Seperti biasa, jika ada sebarang komen maupun pendapat, emailkan kepada kami di iGlam@tv9.com.my. Saya Nora Danish, jumpa lagi. Bye.